sudah ada Bang Haji Roma dan ada Jiban Emon hari ini. Hari ini kita akan bersenang-senang dengan Bang Roma Irama. Nah, tidak akan berat-berat pertanyaan, tapi akan bermain bersama. Jadi Jiban Emon rencananya akan bermain dengan Bang Haji ya. Betul ya. Ini tuh kita lagi minggu tenang, jadi kita nggak boleh kampanye, nggak boleh apa, ya kan? Cuma saya kasih tahu aja kalau sampai dia kepilih, lewat hidup lo. Tergantung permainan Anda hari ini. Silakan. Oke. Okay. Gak enak deg-degan rasa main. Oke, selamat malam. Dan kali ini kita akan bermain dengan Jiban dan Emon akan bermain lagi dengan Bang Haji Roma Irama menggunakan lagu-lagu legendaris dari beliau. Boleh ya, Bang? Boleh, boleh. Boleh. Oke, saya punya 4 buah CD lagu. 4 buah CD lagu saya di sini, boleh? Silakan, silakan. Masing-masing di sini ada sebuah lagunya Bang Haji. Okay. Jangan khawatir, ini tidak kita perjualbelikan. Bukan bajakan. Hanya ada satu lagu di setiap CD-nya. Oke, okay. Saya akan acak. Tugas Bang Haji cuma pilih satu CD yang mana saja. Dan Emon akan menebak lagu apa yang dipilih. Tapi sebelumnya, Emon akan menebak dulu sebelum dipilih bahkan. Siap, Bang? Menebak dulu. Dibaca dulu karakternya, kira-kira dia akan memilih yang mana. Mon. Lu digaplok ngomong lu, Mon. Oke, dengan hormat silakan pilih salah satu. Udah ditulis tuh ya. Ada lagunya Bang Haji. Anda hafal lagu-lagu Anda sendiri kan? Enggak semua. Tanya. 1000 lagu diciptakan. Waduh. Anda cuma bawa 4. Bajakan lagi. Dong. Oke, di sini kita punya sebuah CD player. Silakan dimasukkan CD-nya. Ya, kalau benar tebakan Emon, Anda sudah memilih sebuah lagu. Kita otomatis dia akan memutar. Iya, ternyata lagu apa ini? Terajana. Dari 4 buah lagu sudah dipilih sebuah lagu Terajana. Dan Emon sudah menuliskan sebelum CD-nya dipilih. Okay. Yaitu Terajana. Kita stop dulu ya. Akhirnya gimana? Stopnya di operasi. Tunggu. Tahunya ini bukan Terajana semua dari mana? Kita tes lagi untuk kedua kalinya. Kita putar sekali. Eh, Terajana 4-4-nya. Oke, kalau begitu... Pasti ada kodenya ini. Kan ditulis dulu. Oke, kalau gitu kita lakukan sekali lagi. Ditulis dulu masih. Sekarang, ayo. Oke, kita akan bikin variasinya, Master. Oh, iya. Akan memilih lagi dari 3 lagu yang tersisa. Silakan, Emon. Dibuat prediksinya. Mon. Buat prediksi. Suka gini sih, Master. Suka gak jelas. Oh, iya. Ada prediksinya. Oke, ditaruh di depan. Ini prediksinya. Iya. Okay. Oke, Bang Haji. Prediksinya sudah ada, jadi tidak mungkin ditukar. Saya pegang deh, Mon. Nah. Dari 3 buah CD yang tersisa, silakan pilih satu, yang mana saja. Sudah dibuat prediksinya dulu, Bang. Oke. Om langsung di play aja. Oke. Kita lihat lagunya. Apa judulnya? Betul, ini ditanya dulu ke yang menciptakannya, betul lagunya, Bang? Betul. Betul ya. Kita sudah menyiapkan sebuah kotak sebelum CD-nya di... Sebelum CD-nya dipilih, ada seperangkat alat-alat. Alat begadang. Itu bergadang. Terus terang, Bang Haji. Saya kagum sekali dengan lagu ini, lagi, karena seluruh rakyat Indonesia tahu lagu ini. Dari yang tidak suka dangdut, yang menarikan jazz, semuanya tahu lagu ini. Salut buat saya, dari Jiban dan Emon. Remixnya udah ada dulu ya sebelum dipilih ya. Oh iya. Oh iya.
Masih ada sekali lagi mungkin kesempatan. Deg-degan saya. Emang enak. Oke, kali ini Bang, prediksinya tidak akan saya keluarkan dari kotak, tidak saya keluarkan dari amplop. Tapi dari Emon apa? Adalah prediksinya. Emon prediksinya. Emon adalah prediksinya. Dipilih Bang. Masih dua. Oke, ada kesempatan untuk menukar dengan yang ini kalau mau. Mungkin mau ditukar dengan yang ini? Saya kasih ke Dia kagak mau. Oke, ya oke, kita putar CD-nya. Kita putar saja CD-nya. Oke. Okay. Ya, tutup. Agak lama karena CD player nggak, bukan USB. Iya. Apa judulnya? Betul? Oke. Okay. Mau dimatikan dulu atau dimatikan dulu ya? Kita matikan dulu. Prediksinya sudah ada di sini sejak awal. Maaf, saya kesini dulu. Prediksinya sudah saya tempel di badan Emon. Sejak awal. Oh, ada lakban nih ya? Oh. Dan kita sudah punya prediksinya adalah... Apa? Buta dan tuli. Ini jujur udah kita foto 2 bulan lalu, beneran. Saya jadi gak enak. Iya, masih ada satu CD terakhir. Kalau CD terakhir udah pasti ketahuan, betul Bang? Iya. Yeah. Betul. Tapi begini Bang, ini kejutan dari Jiba dan Emon. Prediksinya sudah kami siapkan. Sudah teman-teman semua yang ada di studio siapkan sebelum acara ini dimulai. Teman-teman bantu ya. Anda semua sudah menyiapkan prediksinya di bawah kursi Anda. Pegang, jangan dibuka dulu. Kita akan coba CD terakhir karena udah pasti lagu yang tersisa, betul? Sengaja kami sisakan yang terbaik. Karena semuanya terlibat untuk Bang Roma. LD. Ini apa judulnya? Tapi bukan lagunya. Lagu saya yang menyanyikan Dedo. Judulnya Menunggu ya. Dari Rido. Oke, kita stop dulu. Tadi kami sudah bilang, Master. Yang buat prediksi teman-teman yang ada di studio, jadi bukan salah Jiba Nemon. Bukan. Oke, teman-teman, pada hitungan ketiga, keluarkan prediksinya. 1, 2, 3. Iya, kita semua sudah menyiapkan wajahnya. Anak Pak Haji, terima kasih. Kami Jiba dan Nemon. Selamat malam. Oke. Luar biasa. Saya break dulu. Anda pasti tidak mau lihat apa yang terjadi pada saat break setelah ini. Ya. Dan mana-mana tetap di Hitam Putih.